Okay, just click got it eh. Kalau ada paparan message yang menandakan majlis kita ni sedang direkod, just click got it. Alright, terima kasih. Okay. Saya menunggu respon PKKO. Macam mana PKKO? Okey, PKKO ada? Boleh. Okay. Terima kasih Ani. Tukar 2-3 iPad dah tukar. Okey, kita akan mulakan majlis PKKO boleh? Boleh. Okey. Majlis mengalu-alukan ketibaan Yang Berusaha Encik Muhammad Suhaimi bin Abdullah, penolong kanan pentadbiran SK Kubang Kerian 2 bersama-sama dengan barisan penolong kanan kurikulum dan penolong kanan hal ehwal murid ke majlis sambutan Hari Kebangsaan Peringkat SK Kubang Kerian 2 tahun 2021. Hadirin sekalian, majlis dimula tirai dibuka dengan persembahan video klip lagu Negaraku, lagu Selamat Sultan dan lagu Sekolah. Untuk itu, jom sama-sama kita nyanyikan.
Hadirin sekalian, izinkan saya memulakan majlis. Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam muafakat membawa berkat. Salam SK Kubang Krian 2. Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Bunga teratai, bunga idaman, mawar merah jadi igawan. Pembuka tirai memohon keberkatan, surah Al-Fatihah kita bacakan. Untuk itu, marilah sama-sama kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Sayang selasih berisi minyak, bunga cengkeh di atas jerami. Terima kasih banyak-banyak sudi Zoom bersama kami. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka acara. Yang Berusaha, Encik Muhammad Suhaimi bin Abdullah, Pelurung Kanan Pentadbiran SK Kubang Krian 2, mewakili Yang Berusaha Encik Yaman bin Yaakob, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Kubang Krian 2 untuk acara perasmian nanti. Yang Berusaha Encik Encik Nur Adli Syam bin Abdul Rahman, Pelurung Kanan Hal Ehwal Murid, Tuan Haji Zulkarnain bin Hassan, Pelurung Kanan Co-Curriculum, barisan rekan-rekan guru, seterusnya murid-murid yang dikasihi sekalian. Puji dan syukur kehadirat Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama berkumpul secara maya menerusi aplikasi Zoom untuk menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan kali ke-64 yang bertemakan Malaysia Prihatin. Hadirin sekalian, burung helang terbang tinggi hinggap sebentar di pohon jati. Terima kasih sekali lagi kerana terus bersama kami. Semoga kehadiran semua walaupun secara dalam talian dapat meneruskan lagi agenda tahunan kita. Dengan ini kita dapat menzahirkan rasa kecintaan kita terhadap bumi bertuah ini walaupun kita sedang berdepan dengan pandemik COVID-19. Buluh ditarik panjang 10, muahmu dijolok sarang penyengat. Tangan diangkat jari nan 10, doa diminta agar selamat. Hadirin yang dihormati sekalian, bagi memberkati majlis kita pada hari ini, marilah sama-sama kita mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Azman bin Muhammad Zain untuk membacakan doa. Majlis dengan penuh takzim mempersilakan. Ustaz Mei ada? Dengar aku, Ali? Dengar. Teruskan Ustaz Mei. Dengar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sempena menyambut bulan kemerdekaan ini, kami mengangkat tangan demi memanjatkan rasa kesyukuran kami kehadiratmu atas nikmat kemerdekaan dan pembangunan yang telah engkau kurniakan ke atas negara kami ini. Ya Allah, berkatilah para pemimpin kami, rakyat dan sekaliannya. Limpahkanlah rahimu kepada para pejuang kemerdekaan negara kami yang amat berjasa dan pasukan keselamatan kami yang sanggup berkorban demi memastikan keamanan dapat dinikmati sekalian rakyatnya.
Ya fa'alul lima yurid. Limpahkanlah ke atas negara kami keamanan dan kedamaian, kesejahteraan dan keselamatan dari segala perkara yang boleh mengganggu gugat keharmonian dan keutuhan perpaduan, rasa hormat menghormati sesama rakyat yang kami nikmati ketika ini. Ya Allah, Ya Ghafur, Ya Rahim, Engkau merdekakanlah negeri dan negara kami ini daripada musibah COVID-19. Engkau angkatkanlah wabak ini, Ya Allah. Engkau sembuhkanlah semua pesakit-pesakit COVID ini, Ya Allah. Mudah-mudahan dengan rahmat-Mu, masyarakat dan negara kami ini akan bebas daripada musibah COVID-19 ini. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan kathiran. Diucapkan kepada Al-Fadil Ustaz Muhammad Azman bin Muhammad Zain atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Semoga dengan bacaan doa itu tadi kita diberi taufik dan hidayah serta majlis kita pada hari ini berada di bawah lembayung rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sambut merdeka sekali setahun, keringat tercurah pejuang berjasa. Malaysia ku merdeka 64 tahun, itulah sejarah perjuangan bangsa. Hadirin yang dihormati sekalian. Ya, ya. Pergi ke kota membeli selasih, sayang sidara buat halwa. Berilah kata simpulan kasih, sulakan mesra satukan jiwa. Tuah tersenyum pada si teja, duduk bersimpuh sambil bersila. Kain ditenun bersama reja, yang berbahagia santun dipersila. Sebagai pembuka persada ucapan, majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Yang Tuan Haji Zulkarnain bin Hassan, Perenkanan Co-Curriculum SK Kubang Krian 2, untuk menyampaikan ucapan perutusan Hari Kebangsaan yang ke-64. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha, Cikgu Mi. Yang berusaha, PKN kita, Cikgu Azizan. Yang saya hormati rakan-rakan guru SK Kubang Krian 2. Dan yang saya hormati anak-anak murid SK Kubang Krian 2. Jadi untuk sambutan Hari Kemerdekaan pada ini, jadi saya akan baca satu perutusan. Perutusan Hari Kebangsaan. Tanggal 31 Ogos 2021 menandakan sambutan Hari Kemerdekaan kedua buat rakyat negara ini dalam suasana pandemik COVID-19. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berharap tahun ini menjadi tahun terakhir kita meraihkan Hari Kemerdekaan dalam suasana peperangan melawan pandemik COVID-19. Beliau mengajak seluruh rakyat berjanji sempena tarikh keramat 31 Ogos untuk bersama-sama memulihkan negara dan terus berjuang dalam peperangan melawan pandemik COVID-19 yang diyakinin akan berakhir dengan kemenangan. InsyaAllah. Pada sambutan ke-64 kemerdekaan tanah air kita ini, marilah kita membulat tekad untuk memulihkan negara. Cabaran yang sedang kita hadapi hari ini belum pernah ditempuhi sebarang pemimpin dan kerajaan sebelum ini. Kini kita berdepan dengan beberapa cabaran terentak iaitu wabak penyakit dan kegawatan ekonomi yang menggugat kestabilan politik negara serta di seluruh dunia. Ujarnya dalam perutusan Hari Kebangsaan ke-64 yang bersiaran secara langsung pada Isnin malam. Bagi tujuan tersebut, saya perlu mewarisi semangat kebersamaan ditunjukkan oleh tokoh-tokoh negara
yang berjasa dalam pembentukan Malaysia satu ketika dahulu. Antara tokoh itu, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Tun Abdul Razak Hussein, Tun Hussein On, Tun Dr. Ismail Rahman, Tun Tan Cheng Lok, Tun SS Lee dan Tun VT Sambadadan. Harapan kami Barisan Pentadbir SKK2 agar semua warga guru dan murid dapat menghayati erti kemerdekaan dalam situasi pandemik COVID-19 sekarang. Sekian, terima kasih. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berusaha Tuan Haji Zulkilnai bin Hassan, Penerun Kanan Kurikulum SK Kubang Krian 2 atas bacaan perutusan Hari Kebangsaan itu tadi. Hadirin sekalian, tulisan Rumi bacaan dewasa memenuhi laman setiap terbitan. Berjuanglah demi memartabatkan bangsa, diskriminasi perkauman cuba elakkan. Sudilah Tuan jalan berlapan di malam kelam. Sudilah Tuan beri ucapan, kata ucapan pemanis kalam. Daun semulur di pekan sari, batang jerami rebah ke bumi. Madah dihulur, sembah diberi, kata perasmi hajatnya kami. Meneruskan acara pada hari ini, majlis dengan segala hormatnya jemput dan mempersilakan Yang Berusaha Encik Muhammad Suhaimi bin Abdullah, Penolong Kanan Pentadbiran SK Kubang Krian 2, mewakili Yang Berusaha Encik Yaman B. Yaakob, Berusaha SK Kubang Krian 2, untuk menyampaikan ucapan seterusnya merasmikan Majlis Sambutan Hari Kebangsaan peringkat SK Kubang Krian 2. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan. Auzubillah syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati pengerusi majlis, pengacara hari ini, Puan Nur Diana Suhaili. Salam sejahtera dan salam Malaysia prihatin. Yang Berusaha Penolong Kanan Hak Ehwal Murid, Encik Nur Azlishan bin Abdul Rahman. Yang Berusaha Penolong Kanan Co-Curriculum, Encik Zulkilnai bin Hassan. Yang dihormati dan penuh dedikasi Barisan Guru SK Kubang Krian 2, yang dihormati Barisan Ibu Bapa jika ada, dan yang dikasihi lagi disayangi anak-anak didik Sekolah Kebangsaan Kubang Krian 2. Terlebih dahulu, saya ingin melahirkan rasa syukur kepada Allah SWT kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama bertemu dan bersua secara alam maya pada petang ini bersempena Majlis Pelacaran Bulan Kemerdekaan Peringkat SK Kubang Krian 2 pada tahun 2021. Sememangnya kita sebagai rakyat Malaysia amat bertuah kerana terus dikurniakan suasana kehidupan yang aman, harmoni dan sejahtera. Guru-guru, ibu bapa dan murid-murid yang saya kasihi sekalian. Pada tanggal 31 Ogos 2021, genaplah negara kita menyambut Hari Kemerdekaan kali yang ke-64. Namun saya percaya dalam usia kemerdekaan kita yang melebihi setengah abad ini, masih terdapat di kalangan masyarakat kita hari ini, khususnya di kalangan generasi muda yang masih kurang arif mengenai peranan dan erti kata sebenarnya kemerdekaan yang kita sedang kecapi sekarang. Guru-guru, ibu bapa dan murid-murid yang dikasihi sekalian, Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia yang kita sambut pada tahun ini adalah bertemakan Malaysia Prihatin. Tema ini diangkat bertepatan dengan aspirasi yang didokong oleh Kerajaan Malaysia kita yang menekankan bahawa seluruh rakyat Malaysia sama ada sebagai pejabat awam, sektor swasta, sukarelawan, NGO mahupun orang-orang perseorangan turut bersama-sama memerangi musuh nombor satu negara
dan dunia global hari ini, iaitu wabak COVID-19. Manakala prihatin pula menunjukkan inisiatif kerajaan yang merakumi aspek ekonomi, kebajikan dan kelangsungan hidup rakyat Malaysia. Kerajaan tidak jemu-jemu memastikan kehidupan rakyat lebih terjamin dan ekonomi dapat digerakkan sebaik mungkin dalam berdepan dengan suasana wabak COVID-19 pada masa ini. Semangat Malaysia Prihatin ini juga kita hendaklah semarakkan di segenap segi kehidupan masyarakat. Bukan sahaja usaha kita untuk menamatkan terus wabak COVID-19 ini, tetapi usaha kita dalam pemulihan semula ekonomi negara dan kehidupan rakyat ke arah yang lebih baik. Di samping, kita mahu membolehkan anak-anak didik kita semua untuk terus mendapatkan pendidikan yang lebih sempurna lagi. Guru-guru dan murid-murid yang dikasihi sekalian, sebelum mengakhiri ucapan saya ini, ingin saya mengambil kesempatan mengucapkan berjutaan terima kasih ke atas pengorbanan guru mendidik dan memimpin anak-anak didik Sekolah Kebangsaan Kebangkeran II supaya mereka mendapat pendidikan yang sempurna walaupun dalam alam maya dan tidak bersemuka. Saya juga mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua anak-anak didik Sekolah Kebangsaan Kebangkeran II kerana memberi kerjasama hadir dalam setiap sesi PDPR yang dijalankan dalam suasana PKP ini. Akhir sekali, saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua ahli jawatankuasa yang bertukar lumus, menganjur dan menjayakan Majlis Pelancaran Bulan Kemerdekaan dan Majlis Sambutan Hari Kebangsaan kali yang ke-64 peringkat Sekolah Kebangsaan Kebangkeran II pada tahun 2021. Sehubungan dengan itu, saya mewakili Guru Besar Encik Yaman bin Yaakob dengan sukacitanya, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dengan sukacitanya merasmikan Majlis Pelancaran Bulan Kemerdekaan dan Bulan Kebangsaan Peringkat SK Kebangkeran pada tahun 2021. Sekian saja akhiri ucapan pada hari ini. Okey, saya akhiri ucapan dengan serakat pantun 31 Ogos tarikh keramat. Bersamalah kita menyambut kemerdekaan. Bersatu berazan penuh semangat. Mari mempertahankan kemerdekaan kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya serahkan kembali kepada pengerusi majlis. Okay, terima kasih. Majlis mengucapkan sekalon apresiasi kepada Yang Berusaha Encik Muhammad Suhaimi bin Abdullah, Perenkanan Pentadbiran SK Kebangkeran II, mewakili Yang Berusaha Encik Yaman bin Yaakob, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Kebangkeran II, atas ucapan perasmian Majlis Sambutan Hari Kebangsaan Peringkat SK Kebangkeran II tahun 2021. Tuan-tuan dan hadirin sekalian, akar keladi melilit selasih, selasih tumbuh tepi jambangan, kalungan budi junjungan kasih mesra kenangan sepanjang zaman. Dari Kedah ke Kuala Perlis, singgah bersantai di tepi jeti. Persembahan montaj memeriahkan majlis, semoga hadirin terhibur di hati. Hadirin sekalian, sebagai gimmick tanda rasminya sambutan Bulan Kebangsaan SK Kebangkeran II, majlis diteruskan lagi dengan persembahan montaj yang telah disunting oleh saya sendiri, iaitu Puan Nordiana Suhaili binti Ali Elias Ghazali atau lebih dikenali dengan panggilan Teacher Ali. Jom sama-sama kita saksikan.
Penuh jiwa dan tanah airku. Aku berikan semua dan sesungguhnya, oh tanah airku. Ku beri siap, beri siap. Ku bertahankan sepenuhnya. Datang semua, ini masa kita. Tunduk berhemah, bukannya lemah. Selamat datang semua, ini masa kita. Dengan nama Allah yang Maha Murah, yang Maha lagi Maha Kasih, akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan yang berdaulat, serta berdasarkan kepada kebebasan dan keadilan, dan mengekalkan keamanan di antara segala segala bangsa. Kuala Lumpur, 31 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! 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 Demikianlah tadi persembahan montaj tahniah kepada anak-anak pelajar yang menyumbang gambar dan video bertemakan Hari Kebangsaan. Terima kasih. Seterusnya, majlis diteruskan lagi dengan acara mengibarkan jalur gemilang. Kepada guru-guru dan murid-murid yang mempunyai jalur gemilang, sila kibarkan dan yang tiada boleh membuat lambaian tangan. Okey. Okay, sama-sama kita kibarkan jalur gemilang, okey? Oh,
Okey, kita ke lagu terakhir iaitu lagu tanggal 31. Okey. Boleh kibarkan bendera kamu dan sama-sama menyanyikan lagu tanggal 31. Tanggal 31, bulan 8, 57, merdeka, merdeka, tetaplah merdeka, ia pasti menjadi sejarah. Tanggal 31, bulan 8, 57, hari yang mulia, hari bahagia, sambut dengan jiwa yang merdeka. Merdeka, merdeka.